Arya Saloka dan Ziva Magnolia menjadi salah satu duet ganda campuran yang akan berprestasi di acara Sport Taimen Tepok Bulu 2023. Turnamen badminton itu akan digelar pada 17 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Nantinya Arya Saloka dan Ziva Magnolia akan melawan pesohor asal Malaysia atau Atu Zero dan Atita Haris. Dalam sebuah video yang diunggah akun @findes, terlihat Arya Saloka dan Ziva Magnolia berada di sebuah lapangan bulu tangkis. Keduanya terlihat sedang beristirahat. Arya Saloka dan Ziva Magnolia juga ditanya soal kekompakan dalam menjawab pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan, keduanya hanya menjawab satu pertanyaan yang benar. Kali ini kita akan uji kekompakan ganda campuran Indonesia Ziva Magnolia dan Arya Saloka yang akan berlaga di Tepok Bulu 2023, tulis akun @findes TikTok dikutip matamata.com Rabu pada 15/11/2023. Unggahan video tes kekompakan antara Arya Saloka dan Ziva Magnolia langsung dibanjiri komentar netizen. Wow, 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 wow. Netizen justru menilai Arya Saloka dan penyanyi jebolan Indonesian Idol itu seperti om dan keponakan. Lucu amat lihat Arya Ziva kayak om sama ponakan. Wek, 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 semangat geng, semoga menang, kata akun @hi_bintang_bintang_bintang_bintang. Jika Jipa terlihat seperti ponakan om Arya, kata akun @sara. Anak dan bapak ya, Njip sama Arya, ucap akun @3. Gemes banget Ziva sama mungil deket Mas Arya, kata akun @tat. Untuk diketahui, pertandingan olahraga tersebut juga menampilkan pertandingan ganda putra antara pasangan aktor Malaysia Fazli Yaakob dan Imron Agil melawan Duta Sheila Won 7 dan Vincent Rian Rompis. Ditulis oleh Umi Hadiah Soleh. Terima kasih guys, thank you for watching and enjoy everything. See you next time. Go 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 go. Enjoy.